Assalamualaikum. Halo guys, ketemu lagi dengan saya Indra. Kali ini kita kembali masuk ke dalam segmen otomotif. Iya, Hyundai Stargazer akhirnya sudah dibuka keran pemesanannya sebelum meluncur secara resmi. Akun Instagram bernama HyundaiSales.ina memposting tentang informasi pemesanan dari LMPV terbaru Hyundai ini. Hyundai Stargazer open inden bunyi unggahan tersebut. Namun, masih menjadi misteri kapan Hyundai Stargazer hadir secara resmi di tanah air. Padahal, Stargazer sudah beredar di jalanan Indonesia, tetapi masih menggunakan jubah kamuflase. Hyundai Stargazer sendiri diprediksi bakal melakukan debutnya di ajang GIAS 2022 mendatang. Selain itu, LMPV, calon pesaing Mitsubishi Xpander dan kawan-kawan ini bakal hadir dalam 6 varian. Di situs Samsat pkb.jakarta.go.id dijelaskan bahwa Stargazer bakal memiliki 6 pilihan varian. Di antaranya adalah Active, Prime, Trend, dan juga Style. Masing-masing dari varian tersebut bakal terdapat pilihan transmisi, yaitu manual dan juga otomatik kecuali tipe Prime yang hanya memiliki pilihan transmisi otomatik. Untuk mesinnya, LMPV ini diperkirakan bakal memboyong mesin berkapasitas 1500cc yang serupa dengan milik kereta. Mesin ini mampu menorehkan tenaga sebesar 113 horsepower di 6300 RPM dengan torsi 114 Nm pada 4500 RPM. Oke, jadi itulah info update model spesifikasi untuk Hyundai Stargazer yang sudah bisa dipesan. Oke, masih banyak nonton. Jangan lupa untuk bantu di like dan di share video ini. Jangan lupa juga bantu untuk subscribe ya. Oke, stay tune at my channel. See you next video.